Presiden Joko Widodo mengingatkan kepada masyarakat akan pentingnya melakukan vaksinasi COVID-19 untuk mencapai kekebalan tubuh yang diinginkan. Ini penting karena menyangkut banyak keselamatan orang lain. Bila vaksin merupakan upaya terbaik yang tersedia saat ini demi mencapai kekebalan komunitas untuk mengatasi pandemi. Sebelum itu tercapai, masyarakat harus tetap berdisiplin protokol kesehatan dan menjaga diri, terutama untuk memakai masker. Saudara-saudara yang saya hormati, jika sudah ada kesempatan mendapatkan vaksin, segera ambil. Jangan ada yang menolak. Karena agama apapun tidak ada yang melarang vaksin. Ini demi keselamatan kita. Vaksin merupakan upaya terbaik yang tersedia saat ini. Kita harus mencapai kekebalan komunitas untuk mengatasi pandemi. Maka sebelum itu tercapai, kita harus tetap berdisiplin dan menjaga diri, terutama memakai masker. Dan saya minta satu hal yang sederhana ini, tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak. Hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan wabah ini. Semua orang harus berperan serta, semua warga harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu, kita tak akan mampu menghentikan penyebaran COVID. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19, semua orang harus berperan serta dan ikut berkontribusi. Kasus COVID-19 di Indonesia mengalami lonjakan tertinggi selama pandemi di tahun 2020, di mana per tanggal 24 Juni angka COVID di Indonesia mencapai lebih dari 20.000 orang yang terpapar COVID-19.